Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelawanan Belengah Tengkorak. Suka-suka menemukan Unai bertemu Wanku. Tadi undi lepas mula 0-0. Okey, perlawanan pertama pada petang ini. Rebut. Mata Wanku. Rebut Kopoleko. Dan petang ini ada juga hadiah untuk pemain terbaik. Dapat apa saya Ali belah sini. Jap nak dapatkan hingga noreng gulung je gini. Tu dia. Dah lama kita tak tengok Wanku beraksi di posisi tekong. Jadi hari ini kita dapat tengok dia main. Boleh kaya kau. Okey, untuk regu. Ada lagi? Batal. Mata Am ini beraksi di posisi killer. Menangkan 2-1. Undian nampaknya regu. Ampian dan Punai menyebabkan tak ada killer langsung dalam regu tu. Fizzer tak sedap, marah lah. 3-1. Dia biasa 4 regu akan bersaing. Pada yang tak tahu, tekong baju hitam ni, Wanku adalah anak kepada Ku Halim. 4-1. Cucu kepada Ku Musa, iaitu Ku Halim dan juga Ku Musa. Kedua-duanya adalah bekas pemain sepak takraw negara. Wanku dan juga adiknya Daniel, kedua-duanya mewarisi bakat sepak takraw daripada atuk dan ayahnya. Wanku dahulu lebih dikenali dengan posisi tekong sebelum dia lebih banyak beraksi di feeder. Merupakan seorang pemain bersama yang boleh main dengan baik ketiga-tiga posisi. Saya sendiri pernah beraksi dengan Wanku di satu kejohanan. Blocking daripada Ab nampaknya. Boleh masih lagi dalam proses recovery. Ibu jari kedua kakinya bengkak. Kita tak pasti apakah puncanya. 3. Norim yang sebelum ni pernah dimunculkan di YouTube. Killer daripada Melaka yang merupakan kaki tangan Jabatan Penjara Malaysia. Kalau regu sebelah sana, tekong daripada Johor yang paksa beraksi di posisi killer. Hari ni baru saya tengok first time dia main killer. Macam manalah rupa dia, tapi saya rasa dia boleh. Wanku, kawalan gelanggang yang baik. Oh, Tonorin! Bocor pian! Kebocoran nampaknya. Jaya dirakam. Kita dapat rakam bola tu kena kejadian tu. Baik sebih Wanku kali ni. Merupakan sistem yang digunakan pakai untuk battle utama mesra ni. Pandas kali ni. Wanku sebenarnya juga boleh servis kuda dengan baik. Tapi dia dah lama sangat tak buat tu. Drop Moda dinaikkan oleh Pokle, dibantu oleh Wanku. Tap sahaja daripada Norim. Tolakkan ke belakang. Cuba melemaskan keadaan. Harap tekong aku cover lah jap kita. Meleleh drop daripada Punai. Tekong daripada Sahabat Benam menjadikan Polis sebagai sasaran. Berturut-turut namanya servis dihalakan ke situ. Begitu kejam. Wanku naikkan untuk Norim. Baik libasannya. Dah kena kereta. Nasib baik. Nadil Wan Korea.
Manakala dua regu lagi standby di luar. Along dengan begitu santai sekali. Baik, bersebuah kiri. Sedap untuk Am. Woi, woi, dalam pemain tak ambil lagi. Woi, meskipun dah siap terbaring, Am melakukan libasan tapi dicongkel oleh Pole. Bah, drop tak menjadi daripada Punai. Wangku masih menjadikan Am sebagai sasaran. Baik kali ini. Wow, cubaan melibas. Mungkin kerana berat badan yang sudah bertambah. Baik kali ini pada Am. Daripada Wangku. Tamah mesra battle hari yang kedua. Wangku. Baik kali ini. Oh, bola. Kaki Nore sudah pun terlebih dahulu. Keluar terlebih. Tiga mata membezakan. Oh, drop sekali lagi. Oh, kandas nampaknya. Sayang. Kita masih menantikan libas gulung daripada Noreng. Empat belas. Bola keluar nampaknya kali ini. Boleh tu, main. Awal lagi. Baik kali ni sebis Wangku. Sebelas. Oh, Wangku. Wuh. Sempat mengkacis kepala Bani. Esok Syahir turun sini. Tukar tangan servis. Baik kali ni. Tinggi. Lepas. Oh, sempat lagi dicapai oleh Noreen di udara. Lapan belas. Nah, mata di hadapan Wangku. Kandas kali ni. 13-18. Bola yang mudah dinaikkan. Tinggi untuk Noreen. Ball blocking dari Bal. Tangan. Blocking tangan nampaknya. Drop kali ini Pian. Jaya mencongkil. Oh, dapat Up menyelesaikan. Drop kali ni. Itu tetik yang terpaksa dia kena pakai. Baik kali ni. Wow.
Ibas gulung daripada Norim. Oblo. Wangku. Cari am dapat dinaikkan untuk Pian dan am. Baik dipasang kali ini. Keluar nampaknya. Sayang chance ball. Ya tak sepatutnya disisirkan. Afu. 16-21. Wangku untuk Norin. Lepas pula kali ini. Pian. Hantaran sedap untuk Am. Dibasan. Oh, kandas. Lambat nampaknya Am. 20. Tanda-tanda badan berat itu dapat dilihat dengan jelas. Wow. Pian masih lagi menjadi mangsa. Dalam kata lain, Pian terkeluar daripada senarai pemain terbaik hari ini. Tak berpulang langsung. Oh, baik kali ni servis Wangku. Mungkinkah calon pemain terbaik? Hari ini setidak-tidaknya kita dapat lihat Wangku. Dalam. Oh, tu siapa pula datang ni Honda tu? Sopi. Baik kali ni Wangku. Bola yang dinaikkan di Pian. Ah, cubaan placing yang tidak menjadi. Encik. Jauh nampaknya meninggalkan servis Wangku begitu menjadi. Am. Jaya juga dimatikan di situ. Ketibaan kila sensasi. Baik kali ni. Norim. Oh. Allah. 27. Wangku akan mencari Pian. Masih lagi sasaran yang sama. Berdi sasaran. Ah. Ini masih lagi Pian sebagai sasaran. Chance ball. Boleh menaikkan untuk Norim. Lapan belas dua puluh lapan. 10 mata memisahkan mereka. Boleh. Baik kali ni Norim. Wow, keluar. Dua puluh sembilan lapan belas. Mata akhir. Jangan cari. Rasanya memang jelas Pian takkan tersenarai pemain terbaik hari ini. Setelah menjadi punca begitu banyak mata. 19-29. Norim kali ini mungkinkah gulung? Itu dia padu sekali penamat daripada Regu Norim. Kemenangan 30-19.